السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تَقُولُ الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca tafsir Muyasar dari surat Az-Zukhruf hingga ayat 35 sekarang dibaca hingga ayat 39 36 hingga 39 siapa yang baca ya ada yang baca yang lainnya nanti diganti ya mau dikilir ya ke depan dikilir oh, ini sudah mau libur <laughs> ya kalau ditakdirkan ya temanteman Hah? Kenapa? Senin. Ya hari Senin bisa nanti dikilir biar ada ya bagian yang lainnya ya dalam ajar, ya, dalam pahala juga. Ya nah, siapkan aja nanti berarti saya tunjuk atau antum yang tunjuk biar nanti hari Senin siap nanti setelah akhir darus ingatkan. Ya siapa yang baca sekarang? اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون جزاك الله خير بارك فيك الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 wa may an dan barang siapa yang ya'su itu apa a'rad itu berpaling Yang dari dzikrir rahman dan nanti akan disebutkan bahasanya maksudnya dzikrir rahman adalah Al-Qur'an dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu maksudnya adalah Ar-Rahman nuqayyid lahu syaitana maka kami akan biarkan setan, kami akan biarkan setan ya menggoda mereka, menyesatkannya. Ya fahuwa lahu qorin. Maka ya setan tersebut ya akan menjadi korinnya apa korin? Itu teman ya teman dekatnya ya, akan menyesatkannya. Ya akan menunjukkan padanya dalam perkara-perkara yang diharamkan dan dia dijauhkan dari ya perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan datang dalam tafsirnya. Wa innahum yasuddunahum anisabil. Wa innahum dan sungguhnya ya setan, ya setan-setan itu akan yasuddunahum, la yasuddunahum, sungguh ya akan menghalang-halangi mereka, ya akan menghalang-halangi mereka yaitu orang yang berpaling dari ya dari Al-Qur'an, anisabil ya dari jalan yang benar wayah sabuna annahum muhtadun. ya sedangkan mereka menyangka bahwasannya mereka itu mendapatkan petunjuk ya ini di ya berikan atau dihias-hiasan ya dihias-hiasi ya kepada mereka padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk ya akan tapi ya dihias-hiasi seakan-akan dia atau mereka mendapatkan petunjuk hatta idza jaana ya sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu yang berpaling tadi ya jaana itu datang pada kami qala ya laita wa bainaka budal fabi ya sehingga nanti di hari kiamat ya ketika mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berkata ya dia akan berkata menyesal ya tapi ini hanyalah apa angan-angan ya karena sudah terlambat waktunya ya kemudian dikatakan ya laitani ya ya seandainya ya seandainya sekiranya yaitu apa ini wa bainak yaitu apa jarak antara aku dan antara kamu bu dal ini itu jaraknya antara timur dan barat itu antara korin tadi itu apa jaraknya itu adalah jarak yang sangat jauh antara timur dan dan barat ya kemudian apa ya disebutkan ya fabi salqarin ya memang ya setan itu adalah ya teman yang paling jahat ya teman yang paling apa ya sejelek-jelek teman ya fabi salqarin itu sejelek-jelek teman ya bagi manusia kemudian walai yang faakum alyoum ya walai yang faakum alyoum dan harapanmu itu ya sekali-kali tidak akan ya mendatangkan atau memberikan manfaat kepadamu pada ya hari itu itu al di sini adalah pada hari kiamat ya kenapa idzolam tum annakum bila ada ya idzolam ya karena kalian ya pada hakikatnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri ya dan sungguhnya ya kalian pantas ya bersama-sama dalam itu yaitu bersekutu dalam adab yaitu antara setan dan ya orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kemudian di sini ya sesak di Allah Taala beliau menyebutkan ya pada ayat 36 bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan ya dari hukumannya yang paling dalam yaitu hukuman yang sangat ya mengena ya bagi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala berpaling dari zikrullah. Maksudnya apa zikrullah di sini? Berpaling dari Al-Qur'an. Ya, orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an Al-Azim. Dan Al-Qur'an adalah merupakan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, barang siapa yang menerimanya, maka dia telah menerima sebaik-baik yaitu pemberian dan dia akan mendapatkan ya keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat tinggi yaitu dari apa yang dia inginkan ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala akan tapi barang siapa yang berpaling wa man a'rad anha ya barang siapa yang berpaling darinya ya maka waraddaha dan juga berpaling atau menolak ya dikir pada Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an maka dia akan celaka ya dia akan merugi ya tidaklah dia akan bahagia selama-lamanya ya karena Allah Subhanahu wa taala ya akan sesatkan dia itu melalui, melalui, setan kemudian setan akan mengiringinya ya setan akan mengiringinya kemudian kita baca ya pada ayat 36 sebagaimana yang disebutkan oleh para penulis yaitu kitab Muyasar ini yang ditulis oleh para asatidah itu para profesor dalam bidang tafsir waman yu'rid an rahman barang siapa yang berpaling Ya, dari ya zikri rahman dari apa bahwa Al Quran yaitu adalah Al Quran berpaling dari Al Quran ya falam dia tidak takut pada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala tidak takut akan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala walam tadi ya kemudian dia tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk Al Quran maka apa balasannya? Naja'allahu syaitana. Maka kami akan jadikan baginya yaitu setan. Ya fid dunya yuhwi. Itu apa? Di dunia ya setan itu akan menyesatkannya, akan yuhwi, itu menyesatkannya. Jazaan lahu. Itu sebagai balasan untuknya kenapa? Karena ala iradihi an itu karena dia berpaling Ya, dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa, maka setan itu apa? lahu, ya akan ada bersamanya mulazimun, yaitu senantiasa bersamanya. Wa musahibun, ya kemudian apa? akan menemaninya. Ya yamna'uhu al-halal. Ya menghalangi dia dari perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia terjatuh pada apa? perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajabatuhu alal haram sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan padanya al haram yaitu apa yang dia lakukan adalah perkara-perkara yang diharamkan dijauhkan ya dari perkara yang halal ya dan apa dikirimkan padanya yaitu supaya apa ya dia senantiasa melakukan perbuatan yang haram ini bagi orang yang berpaling dari zikir ya dari zikir ya dari zikir Rahman atau dari zikrullah yaitu adalah berpaling dari Al-Qur'an. Kemudian wa inna syayatin la yasudduna Dan sungguhnya setan ya akan menghalanginya. Ya akan menghalanginya ya dari dari jalan yang benar. Ya. Karena apa? Ya karena berpaling dari Al-Qur'an. Maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setan-setan tersebut ya untuk menyesatkan mereka, menghalangi mereka dari jalan yang benar, ya bagi orang-orang yang berpaling ya dari zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ya kemudian apa? Setan-setan itu akan menghias-hiasinya untuk mereka, yaitu kesatan, yaitu untuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kemudian apa? Wa yukarrihuna lahumul iman billah. Ya, bayangkan ya. Jadi iman pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan apa? yang menjadi suatu yang dibenci. Ya, maka apabila antum melihat ya di antara orang sangat benci sekali terhadap apa? agama Islam ini. Ya, sangat benci ya. Ini karena apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah apa? mengirimkan ya kepada mereka setan yang menyesatkan mereka sehingga mereka benci sekali mendengar kata Islam, ya mendengar ya suatu yang terdapat dalam agama Islam ini merasa benci sekali. Walaupun ya orang tersebut mungkin mengaku dirinya adalah seorang muslim ya karena setan telah dikirimkan pada mereka ya karena berpaling ya dari Al-Qur'an sehingga apa ya dia dibuat benci terhadap keimanan pada Allah Subhanahu wa ya kemudian apa dibuat benci untuk mengamalkan ketaatan wal amal bi taati ya kemudian apa dia menyangka yaitu haula al itu orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an ya bitahsi ini itu dengan apa hias-hiasan setan tadi ya pada mereka lahum ma'alaihim minat ya dari apa yang ada di atasnya ya dari kesesatan ya annahum alal haq ya dihias-hiasi bahasanya apa ya dia di atas kebenaran dan juga dia di atas apa petunjuk ya ini karena sudah dihias-hiasi oleh setan ya telah dihiasi oleh setan ya maka bila di sana misalnya didapati ya orang-orang yang disebut wali Allah ya sedangkan dia jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya maka ya ini adalah ya termasuk apa penghias-hiasan ya dari setan ya seakan-akan dia di atas ketaatan padahal dia di atas apa ya kemaksiatan lebih-lebih di atas kesirikan pada Allah Subhanahu wa taala ya karena telah apa mempersembahkan dirinya untuk taat kepada setan ya untuk ya taat pada setan. Kemudian ayat yang ke-38 hatta ja an rahman ya hingga apabila datang orang yang berpaling dari Al-Qur'an ya lil hisab yaitu untuk dilakukan hisab wal jaza ya dilakukan balasan untuk dihitung amalannya dan juga diberikan balasannya qala liqarinihi ya barulah dia mengatakan apa dia berkata kepada setannya ya korinnya waditu ya aku berharap ya aku berharap anna baini wa bainaka bu bainaka budama bainal wal maghrib ya aku ingin ya bahwasanya apa antara aku dan antara engkau itu sejauh ya antara timur dan barat ya timur dan barat kemudian apa dikatakan ya fabi salkorin ya maka engkau adalah ya seburuk-buruk teman ya fabi salkorin li anta maka seburuk-buruk teman untukku adalah engkau ya kenapa hai itu ya di di mana engkau telah menyesatkanku tetapi penyesalan ini apakah bermanfaat ya tidaklah bermanfaat penyesalan ini ya di akhirat ya penyesalan yang tidak berguna ya tidak bermanfaat maka ya di sini adalah merupakan keadaannya yaitu ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya dan ini adalah merupakan ya seburuk-buruk keadaan ya yaitu apa ya seorang menampakkan penyesalan ya seorang menampakkan kerugian ya seorang menampakkan kesedihan yang tidak bisa ditambal lagi ya kesedihan tersebut apa ya tidak bisa apa ditambal lagi Ya mungkin di dunia apabila seorang tertimpa musibah, seorang bisa apa? Diberikan hiburan. Ya semoga diringankan musibahmu. Semoga ini dari apa? Dari orang yang ada di sekitarnya. Tetapi di akhirat, ya ini sudah ada. Tidak ada lagi namanya apa? Ruh dari apa? Tasalli. Jadi ruh dari menghibur. Ya jadi istilahnya apa? Ruh tasar apa? Tasalli itu hiburan dari orang yang menghibur. Ini tidak bermanfaat lagi. Ini di akhirat. Adapun di dunia bisa jadi ya seorang yang ditimpa musibah kemudian apa musibahnya itu bisa agak apa ya agak ringan disebabkan ada orang yang menghiburnya ya tetangganya menghiburnya keluarganya menghiburnya dan yang semisalnya akan tapi ya kerugian di akhirat ya tidaklah ya bermanfaat baginya ya karena telah ya telah habis waktunya ya karena berpaling dari peringatan Allah SWT wa taala. Jadi kerugian atau kesedihan yang tidaklah bisa ditambal. Ya, terlebih lagi apa? Wata tabarri yaitu berlepas diri dari korinnya. Korinnya saja sudah berlepas diri, setannya berlepas diri dari dirinya. Ya, sehingga apa? Ya, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Furqan ya ayat 27 wa yauma dzalimu 'ala yadayhi itu di hari kiamat wa itu di hari kiamat ya adz ala yadaihi. ini orang yang apa berbuat kedoliman sebagian orang yang berbuat kedoliman dia akan apa ya ad, apa ya adz ya apa ya menggigit ya adz ya itu akan menggigit kedua jarinya ya ala ya akan gigi jari kalau orang di dunia apa gigi jari maksudnya apa ya kasihan kan ya itu akan tampak padanya kesedihan. Ya ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya kemudian menyesal, ya laitani. Ya seandainya aku ya mengambil atau mengikuti Rasulullah wasallam bersama Rasulullah wasallam dalam mengikuti sabila. yaitu jalan petunjuk. Kemudian apa? Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Ya seandainya, seandainya. Ya, ini mengandai-ngandai. Ya, bahasanya tidaklah bermanfaat pengandaian ya lam attakhid yakni tidaklah aku mengambil fulan sebagai teman dekat ya laqad adallani anidzikri ya telah menyesatkanku dari petunjuk ya ba'da id ja'ani ya setelah datang kepada ku petunjuk ya wa kana lil insani khadula ya maka syaitan ya bagi manusia ya nanti akan apa ya mereka berpelas, ber, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya yang telah apa menyesatkannya telah menghinakannya ya dan setan sendiri terhina ya tetapi orang-orang yang mengikutinya juga akan terhina ini sama dalam ya dalam penyesalan ya dalam penyesalan sehingga dikatakan pada ayat 39 ya wala yang faakum yaum ayuhal mu'ridun ya maka tidak akan bermanfaat pada kalian pada hari ini yaitu pada hari kiamat ayuhal mu'ridun wahai orang-orang yang berpaling Ang dari Al Qur'an ya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? It asroktum fit dunia, Itu tatkala apa? Ya tatkala kalian telah asroktum fid, fid dunia, itu telah apa? Ya berbuat kesirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah bersekutu ya kepada setan ya tadi karena berpaling dari Al Qur'an. Annakum fil adabi mustarikun. ya bahasanya kalian di dalam adab ya kalian mustarikun itu bersekutu juga ya mustarikun antum wa kurona ukum yaitu kalian dan juga apa korin korin kalian yaitu setan setan kalian ya kulli wahidin nasibuhu maka ya setiap orang akan mendapatkan bagiannya yang apa al aufar yang apa yang terpenuhi ya minal adab ya adab yang apa bagian yang yang dipenuhkan maksudnya apa yang ya yang telah dijanjikan ya karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dari dari Al-Qur'an ya sehingga sama-sama mendapatkan azab ya kamastaraktum fil kufur ya sebagaimana kalian telah ya bersekutu ya di dalam kekufuran ya dalam kekufuran nanti bisa dilihat kembali ya tafsir dari Syaikh Sa ya walam yang fa'akum aidon ruhut tasalli ya dalam ayat 39 beliau mengatakan tidak akan bermanfaat pada kalian sekalian ya pada kalian yaitu apa ruhu tasalli fil musibah itu tadi apa ruh hiburan dalam ya seorang itu mendapatkan musibah ya yaitu musibah dunia apabila seorang itu ya berteman ini ya berteman dekat ya bisa jadi temannya meringankan musibah yang ditimpa oleh saudaranya ya akan tapi nanti di ya akhirat ya wa amma musibatul akhirah adapun musibah akhirat ya fa innaha fa innaha ya jama'at kulla ikob ya maka musibah akhirat maka mengumpulkan semua ikob ya ma fihi adna roha ya tidak ada roha ya tidak ada ketenangan terus diadab ya apalagi orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala terus merasakan adab tidak ada henti-hentinya karena adab tersebut apa ya selama lamanya ya karena adab akhirat bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah adab yang kekal abadi ya nasaluka ya Robbana ala afiyah oh ya Allah Subhanahu Wa Taala kami mohon padamu ya Robbana itu Rabb kami ala afiyah itu keselamatan wa anturi bi rahmatik ya semoga ya engkau memberikan ya ketenangan ya kepada kami yaitu dengan ya melalui rahmatmu dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan pada kita surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya kemudian diantara faedah yang disebutkan dalam muhtasar ya bahwasanya disebutkan khatarul i'rad anil Quran yaitu bahaya ya seorang itu berpaling dari Al Quran ya khatarul i'rad anil Al Quran ya bahaya seorang itu ya berpaling dari Al-Qur'an. Kemudian juga Al-Qur'an sarafun li Rasulillah sallallahu wali ummati. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan kemuliaan bagi Rasulullah SAW dan juga bagi umatnya. Insyaallah so ini yang kita ya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dan insyaallah so taala yang masih ada kesempatan hari Senin siapa yang baca hari Senin? Ilham, ya, nanti disiapkan ini dulu. Nah, antum Selasa, ya. Nanti diingatkan ya supaya dipersiapkan 4 ayat, 5 ayat sekitar itu, ya kalau dipersiapkan terlebih dahulu akan ya lebih baik. Kita cukupkan ya subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin